Syarat-syarat Jumaat ada 6. Syarat Jumaat ada 6. Kita bincang Jumaat ni maksudnya solat Jumaat lah. Ya, solat Jumaat. Maksudnya bukanlah hari Jumaat kan. Solat Jumaat. So, solat Jumaat, perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan solat Jumaat, dan kita tahu solat Jumaat adalah solat yang paling afdal. Kan, daripada semua jenis solat, solat Jumaat yang paling afdal. Tapi walaupun dia paling afdal, solat Jumaat ni ditunaikan bukan oleh Nabi SAW dulu. Ada sahabat buat dulu sebelum Nabi SAW. Kan? Sebab apa tu? Sebab Nabi SAW masih lagi berada di Mekah waktu disyariatkan solat Jumaat. Jadi waktu dekat Mekah, mana dia buat solat Jumaat lagi? Kan? Jadi sahabat yang berada di Madinah lah buat solat Jumaat. Sahabat yang berada di Madinah yang pertama sekali mengimamkan solat Jumaat adalah Sayyidina As'ad ibn Zurarah. Sayyidina As'ad ibn Zurarah, kalau siapa biasa pergi ke Madinah akan dibawa ke Baqi', maka akan jumpa juga nama Sayyidina As'ad bin Zurarah. Ibadah ni ibadah paling mulia, tapi bukan Nabi SAW yang mulia, kan? Ada sahabat yang lebih mulia, lebih dulu daripada Nabi SAW buat sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dan Allah kurniakan kita nikmat pada malam ni. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh kegembiraan, bulan yang penuh dengan warna-warni bunga-bunga yang waharum mewangi, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni malam 1 Rabiul Awal kan. Alhamdulillah Allah Taala panjangkan lagi umur kita, dapat lagi kita bertemu dengan bulan yang mudah-mudahan dapat menyegarkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambahkan lagi kasih sayang kita kepada baginda, menyebabkan hati kita betul-betul berbunga wangi dengan haruman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi, kita baca kitab Safinatun Najah, kita sampai kepada fasal yang ke-45. Fasal yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Qal faslun syurutul jumu'ati sittah. An takuna kulluha fi waqti dhuhri, wa an tuqama fi khuttatil baladi, wa an tusalla jama'atan, wa an yakunu 40 ahraran dhukuran balighina mustawtinin, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad, wa an yataqaddamaha khutbatan. Syarat-syarat Jumaat ada 6. Syarat Jumaat ada 6. Kita bincang Jumaat ni maksudnya solat Jumaat lah. Ya, solat Jumaat. Maksudnya bukanlah hari Jumaat kan. Solat Jumaat. So, solat Jumaat, perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan solat Jumaat, dan kita tahu solat Jumaat adalah solat yang paling afdal. Kan, daripada semua jenis solat, solat Jumaat yang paling afdal. Tapi walaupun dia paling afdal, solat Jumaat ni ditunaikan bukan oleh Nabi SAW dulu. Ada sahabat buat dulu sebelum Nabi SAW. Kan? Sebab apa tu? Sebab Nabi SAW masih lagi berada di Mekah waktu disyariatkan solat Jumaat. Jadi waktu dekat Mekah, mana dia buat solat Jumaat lagi? Kan? Jadi sahabat yang berada di Madinah lah buat solat Jumaat. Sahabat yang berada di Madinah yang pertama sekali mengimamkan solat Jumaat adalah Sayyidina As'ad ibn Zurarah. Sayyidina As'ad ibn Zurarah, kalau siapa biasa pergi ke Madinah akan dibawa ke Baqi', maka akan jumpa juga nama Sayyidina As'ad bin Zurarah sebagai sahabat yang pertama sekali yang berhijrah, yang dikebumikan di Baqi', kan, Sayyidina As'ad bin Zurarah ni. Jadi Sayyidina As'ad bin Zurarah ni, dia ada dua benda. Yang pertama, satu, beliau yang pertama sekali sembahyang Jumaat, jadi imam sembahyang Jumaat di Madinah, dan beliau yang pertama dikebumikan di Baqi', di kalangan muhajirin. Okey, so ibadah ni ibadah paling mulia, tapi bukan Nabi SAW yang mulia, kan? Ada sahabat yang lebih mulia, lebih dulu daripada Nabi SAW buat sembahyang Jumaat. Okey, tak apa. So kita bincang dulu syarat Jumaat. Syarat-syarat Jumaat disebutkan di sini ada 6. Ini bukan syarat wajib, ini syarat sah, Syarat sah. Syarat wajib ada 6 juga. Syarat wajib solat Jumaat pun ada 6 juga. Maksudnya kalau ada 6 tu, wajiblah solat Jumaat. Kalau tak ada, maka tak wajib. Kan? Siapa dia yang wajib solat Jumaat? Pertama, Islam. Kan? Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Itu jelas. Itu standardnya apa, syarat-syarat ibadat kan.
Islam balik berakal. Bagi semua Jumaat, dia ada tambahan dia apa dia? Yang keempat, merdeka. Merdeka. Jadi hamba tak wajib semua Jumaat. Hamba tak wajib semua Jumaat. Yang kelima, lelaki. Ya. Jadi orang perempuan tak wajib semua Jumaat. Yang ke lima, yang kelima lelaki. Yang keenam adalah sihat. Sihat. Jadi kalau sakit tak wajib semua Jumaat kan? Okey. So ada satu lagi, tujuh tertinggal. Mukim. Kan, bermukim. Nah, itu tujuh. Tujuh syarat wajib. So kalau ada tujuh ni, maka wajiblah semua Jumaat. Salah satu daripada tujuh ni tak ada, maka tak wajib semua Jumaat. Bukan cerita sah ke tidak, cerita wajib ke tidak. Kan? Kalau diorang tak ada syarat ni, tapi diorang menepati syarat sah, then semuanya diorang sah, walaupun tak wajib. Kan? Jadi, yang penting tujuh perkara ni ada, maka barulah jadi wajib. Jadi siapa yang bermusafir tak wajib, contohnya kan. Siapa yang sakit tak wajib. Tapi kalau dia semayang juga, sah je semayang dia. Kan? Semayang Jumaat dia sah. Orang perempuan kan. Orang perempuan tak wajib semayang Jumaat. Tapi kalau dia semayang, sah semayang Jumaat dia. Okay. So kita pergi kepada tadi syarat-syarat Jumaat. Syarat Jumaat yang pertama adalah antakuna kulluha fi waqti zuhri. Semua perbuatan solat Jumaat itu waktu zuhur. Maksudnya daripada khutbah sampailah bagi salam. Bagi salam rakaat yang kedua sembahyang Jumaat itulah. Kan, selesai. Daripada awal sampai habisnya mesti dalam waktu zuhur. Maknanya tak boleh mula sebelum zuhur. Khutbah tak boleh mula sebelum zuhur. Dan solat tak boleh habis selepas habisnya zuhur. Okay. Kalau contohnya memang masa tu ngam-ngam aja kan, maknanya khutbah tu kena seberapa habis pendek kan? Dia memang wajib khatib tu ambil seberapa pendek, dia tak boleh panjang-panjangkan khutbah. Khutbah dia memang dia kena ringkaskan, sebab dia takut nanti kan kalau dia semayang nanti habis pula batu kan? Ini penting sebenarnya, sebab ke tempat kita tak ada masalah. Tempat kita tak ada masalah. Tapi bila tuan-tuan pergi ke negeri yang ada musim sejuk dan musim panas, khususnya waktu musim sejuk lah. Musim panas tak apa. Musim panas siang panjang. Musim sejuk, siang dia pendek. Jadi, kena pula negeri itu bukan negeri orang Islam. Jadi, waktu pejabat dan sebagainya, bukan ikut waktu semayang. Kan? Kalau kita pergi negeri orang Islam, tak ada masalah sangat. Hari Jumaat tak ada masalah. Tapi bila kita pergi tempat jam di UK dan sebagainya, so waktu semayang Jumaat tu, kalau musim sejuk memang tergesa-gesa sedikit kalau waktu musim sejuk lah kan? Sebab zuhur tu habis awal, ataupun zuhur tu masuk pun tak awal, dia masuk lambat kan? Contohnya ada, saya dapat soalan ni dulu lah, beberapa belas tahun lepas. Diorang standard diorang, diorang akan semayang Jumaat tiap-tiap minggu pukul 1. Setiap minggu khutbah mula pukul 1. Tak kira zuhur awal ke zuhur lambat ke, diorang akan mula pukul 1. Contoh pukul 1. Sebab dia nak habiskan by 1:30 supaya orang boleh balik kerja. Dan pukul 2 dah start kerja balik kan. Office hour. Problem dia adalah setengah-setengah, kadang-kadang zuhur masuk lepas pukul 1. Ada biasa zuhur masuk 12:30. Zuhur masuk 12:40. Itu okey lah. Nak start khutbah pukul 1. Masanya setengah, ada waktu zuhur masuk 1:05. 1:10. Jadi dia start khutbah pukul 1 juga. Jadi ditimbulkan persoalan pada saya waktu tu. Yang buat ni pula di Dublin, apa Kloski apa tu? Apa dipanggil Dublin, dia bukan Dublin Mosque. Pusat Islam dia. Pusat Islam Dublin. Masjidnya besar. Masjidnya besar. Yang sponsornya pun orang Arab lah. Yang jadi imam dia pula orang kanan Dr. Yusof Qardawi. Jadi bila dia buat macam tu, saya macam, mana dia boleh buat macam ni kan? Belum masuk waktu dah khutbah dah. Jadi bila diperiksa, saya waktu tu di Mesir, saya ke Ireland, betul patah balik sebelum ke Mesir. Tanya pada mak saya, kata mana boleh, memang waktu solat Jumaat mesti dalam waktu zuhur. Sebab kita punya soalan adalah boleh tak khutbah sebelum zuhur.
kita cek balik dalam kitab masyarakat pun sebut, semua mazhab kata mesti selepas waktu zuhur. Semua mazhab, tak ada khilaf. Semua mazhab kata mesti selepas zuhur. Habis macam mana kata? Macam mana dia orang buat ni? Dah sekali barulah dapat. Waktu tu saya bincang dengan Ustaz Fadil Ismail Al-Yamani, pondok Sa'adatul Dharain, apa, Kelang, Bukit Tinggi. Jadi sembang dengan Ustaz Fadil. Ustaz Fadil ni adik Ustaz Zul, Ustaz Zul Melaka, Ustaz Zulkifli Ismail. Jadi saya dengan dia sekali lah, jadi jiran pula tu lagi. So berkawan, bersembang, bincang apa semua, tak dapat juga. Kali saya timbul, dapat idea, apa kata kita cek balik waktu semayang. Waktu semayang tu bukan ada khilaf ke? Baru teringat, alah, waktu semayang ada khilaf. Waktu zuhur dalam mazhab Hanbali, dia bermula sebelum daripada tergelincir matahari lagi. Dia bermula daripada waktu duha. Waktu zuhur telah masuk waktu duha tu. Jadi dah boleh semayang zuhur dah waktu tu dalam mazhab Hanbali. Kata, oh, jadi maknanya diorang buat tu dalam waktu zuhur lah. Buat waktu zuhur. Waktu zuhur dalam mazhab Hanbali. Maknanya. Jadi walaupun kita sebut kat sini syaratnya mesti dalam waktu zuhur, tapi zuhur tu ikut mazhab mana? Kan? Ha, jadi kalau kita bermazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Nak sebelum waktu tergelincir matahari tu memang tak boleh start khutbah Jumaat. Kan? Walau lambat macam mana sekalipun, nak start kerja pukul 2 kan. Zuhur masuk 1.45 contohnya. Memang tak adalah kat Malaysia, tak ada sampai 1.45, tapi katalah kadang zuhur masuk 1.30, 1.35. Lepas tu teks khutbah pula panjang. Kata, tak apalah kita mula awal sikit hari ni. Tak boleh. Khutbah kena bermula selepas masuk waktu waktu zuhur. Hatta dia punya alhamdulillah tu, rukun yang pertama tu kan. Dia kata, alhamdulillah, tentunya kan. Alhamdulillah tu pun mesti dekat dalam waktu zuhur. Kalau tengah-tengah semayang habis waktu, habis waktu zuhur. Kalau tengah semayang habis waktu zuhur, kata dah terus masuk waktu asar kan, terlambat mula dan sebagainya, maka semayang Jumaat tu diteruskan, tetapi kena semayang 4 rakaat. Jadi semayang zuhur. Dia jadi semayang zuhur. Dia tak jadi semayang Jumaat. Dan dia kena semayang zuhur. Sebab dia tak dapat dah syarat yang pertama ni. Okey. Kecuali kalau memang dah yakin, memang tak sempat dah ni. Memang tak sempat dah ni. Memang balance masa tinggal 1 minit je. Memang nak semayang Jumaat pun tak sempat. 2 rakaat tak sempat 1 minit contohnya kan. So dia orang takbirat ihram semayang zuhur terus. Okey. Kalau imam yang baca panjang, imam syok pula. Dia baca Baqarah pula waktu tu. Zuhur dah nak habis. Jadi katalah dia baca macam tu sampai habis waktu, maka dia berdosa. Dia berdosa dan perlu diubah kepada zuhur. Macam tadilah, ubah pada zuhur. Dan jemaah nak buat macam mana? Jemaah kena ikut imam kan? Dia bukan boleh tukar imam lain ke apa, tak boleh. Jadi dia orang continue, tapi dia orang kena semayang zuhur. Dan habis je semayang tu, pecat imam tu. Itu je lah. Ada pula suruh satu masjid ikut dia macam tu kan? Okey, seterusnya. Yang kedua, antuqama fi khuttatil balad, dilaksanakan solat Jumaat itu dalam kawasan negeri. Maksudnya tempat orang duduk lah, bukannya di tengah padang pasir ataupun di tengah hutan. Walau cukup 40 orang sekalipun, dia dibuat di tempat yang ada orang duduk. Tempat orang duduk, bukannya dekat tengah hutan atau tengah padang pasir. Kecuali tengah hutan tu memang ada kampung lah, kampung orang asli ke apa, tu cerita lain lah. Ni maknanya tengah hutan tak ada kampung, kita buat perkemahan 1 minggu kat situ. Kan kita dah jadi bermukim kat situ kan. So kita 1 minggu, kita pula ada 40 orang contohnya. Jangan buat semayang Jumaat kat situ. Tak sah. Kena pergi masjid yang paling dekat. Kecuali memang tak ada lah. Kalau tak ada, maka tak wajib semayang Jumaat, semayang zuhur je lah. Semayang zuhur je lah kat situ. Sebab ada yang kata, ustaz, masjid jauh lah.
Nak pergi, nak keluar hutan balik apa semua kan leceh. Sembang Zuhur. Ya, macam badui, betul. Dia sebab dia tidak ada tempat yang orang duduk betul-betul. Ada soalan yang orang tanya pada saya waktu itu adalah berkaitan dengan orang yang ikut camp ni. Apa dia waktu tu, waktu tu dulu tu khidmat negara, orang tanya dulu khidmat negara. So PL, apa? PLKN. Ha. Ini soalan ni saya ingat ditanya tu pada saya tahun 2004 waktu PLKN mula waktu tu. Jadi ditanya macam mana Ustaz? Nanti kami ni camp tu di jauh tu. Jauh sangat. Dan dia kata kalau ikutkan dan memang tak ada orang duduk situ. Memang kawasan tu tak ada orang duduk. Kan? Dia bermusim pula. Dia memang waktu time dia orang ada tu ada lah. Berapa bulan tu ada lah. Lepas tu kosong balik. Tu berapa bulan ada kosong balik. Macam tu lah. Adalah dia ada camp commander apa semua lah. Tapi dia bukannya tempat macam camp askar yang sentiasa ada orang apa semua kan. Tak. Jadi macam mana? Jadi saya kata bawa bas lah pergi ke masjid yang berdekatan tu, jauh kan. Lepas tu ada setengah-setengah camp commander ni dia tak bagi. Maksudnya, tak izinkan. Kan? Tak izinkan. Saya tanya soalan dia adalah adakah mereka dengar azan ataupun tidak? Kalau dengar azan maka wajib. Kalau tak dengar azan maka mereka boleh tunaikan solat Zuhur. Solat Zuhur. Sebab tak dengar azan. Nah, tempat tu tak dengar azan. Ya, tu nanti nombor berapa tu? Nombor 4 eh. Ha, nombor 4. Okey. Yang ketiga, wa antu solla jama'atan. Yang tu pun insya-Allah memang kita tahulah mana boleh sembahyang Jumaat seorang-seorang kan. Sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Sebanyak kena sembahyang berjemaah. Dan sekurang yang dikira adalah pada awal sembahyang Jumaat tu. 40 orang tu. 40 orang tu dikira pada awalnya. Katalah waktu tengah tu tiba-tiba dia orang mufaraqah. Rakaat kedua di mufaraqah contohnya. Mufaraqah maka solat tu sah. Sebab dah ada 40 orang yang menunaikan waktu awal tu. Kan? Tapi jumlah 40 orang tu mesti ada daripada awal sampai habis. Jumlah 40 orang mesti ada daripada awal sampai habis. Ni kita cerita jemaah ni, jemaah yang semayang ni, kita ni semayang kata Masjid Ikhlas ni kan ramai kan, bukan 40 orang, beratus-ratus orang semayang kan. Jadi katakanlah kita rakaat pertama semayang dengan imam, rakaat kedua kita mufaraqah sebab kita nak cepat kan? Macam kes tadi imam tu baca Baqarah contohnya kan, so kita nak cepat, jadi kita pun mufaraqah boleh semayang Jumaat sah sebab kita dah dapat dah dengan imam. Tapi kalau 40 orang, 40 orang tu mesti ada daripada awal sampai habis. Kalau seorang tak sah semayang, contohnya batal, katalah semayang cuma 40 orang je, lepas tu seorang batal tengah-tengah semayang, maka semua sekali tak sah semayangnya sebab tak cukup 40 orang. Okay, yang ni yang ada teka-teki tu. Ha, tapi dia dah dapat jawapan dah. So teka-teki ni dah ada jawapan. Bagaimana seorang yang batal solatnya di masjid, habis semua yang di rumah batal juga solatnya. Nanti power betul dia ni. Dia semayang kat masjid batal, orang ke rumah batal sekali semayang. Itu teka-teki dia. Jawapan dia adalah orang yang masjid yang semayangnya cuma 40 orang genap-genap. 39 orang dah habis sembahyang bawa balik rumah, yang dia tak bagi salam lagi, dia baca doa panjang sebelum bagi salam, tengah-tengah baca doa sekali dia terkentut. Jadi sembahyang dia tak sah. Bila sembahyang dia tak sah, maknanya dia orang sembahyang tadi 39 orang aja, maka tidak sah sembahyang Jumaat dia orang. Ini teka-teki je lah, which is insyaAllah tak berlaku lah benda macam ni kan. Tapi saya ditanya soalan ni bulan lepas, Ustaz Zamri Mantok tanya soalan ni.
Ya, tak apalah. Ustaz Tahir mantap tanya, ada orang tanya dia, orang ni dekat perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli yang memang cukup-cukup 40 orang saja yang sembahyang Jumaat. Dia orang kata sekali pada rakaat yang kedua, ada seorang batal lain sembahyang. Jadi bagaimana sembahyang Jumaat kami? Sembahyang Jumaat kami dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i, benda tu menyebabkan batal. Dan sebab tak cukup, tak cukuplah 40 orang. Okay, so kita pergi pada nombor 4 yang 40 orang tu. So nombor 4, 40 orang ayyakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustautinin. Syarat 40 orang tu pula mestilah merdeka, lelaki, baligh dan mustautin. Maknanya kalau dia bermukim, dia tak kira 40 orang tu. Itu yang tadi tu, kalau dia orang semayang kat tempat dia orang tu pun tak jadi sebab dia orang bukan bermustautin. Kan? Duduk dalam hutan contohnya seminggu, dua minggu kan. Kalau dia orang semayang pun tak jadi sebab satu bukan tempat duduk, satu lagi sebab dia orang bukan bermustautin. Yang dikira 40 orang itu ada 40 orang yang bermustautin. Ya. Maksudnya di tempat dia orang semayang tu lah. Ha, dekat negeri, dekat daerah tu lah. Bukanlah karya, bukan kampung. Satu satu daerah tu lah. Ha. Ya. Ha. Tapi kalau kita nak ambil lagi 40 datang dari luar daerah. Luar daerah terus. Luar daerah tetapi masih dikirakan sebagai dalam negeri lah. Dia yang dikira sebagai al-balad dekat sini adalah adalah daerah. Ya. Ha, kita sebut minggu lepas. Jadi biasanya dekat tempat kita daerah tu insya-Allah ada orang Islam lebih daripada 40 orang kat Malaysia ni. Kecuali contoh dekat luar negara lah. Ya. Ha, luar negara punya cerita. Dekat dekat Jepun, dekat apa semua, dan kita boleh ambil mazhab yang lain ketika tu, sebab mazhab Syafi'i memang kena orang yang bermustautin. Bermustautin di situ. Nah, mustautin di situ. Mazhab yang lain ada yang lain. Mazhab yang lain sebenarnya macam ni. Tentang bilangan orang yang solat ni, bilangan orang yang solat Jumaat ni, syarat minimum kepada orang yang sembahyang Jumaat untuk menjadikan sembahyang Jumaat itu sah, ada 14 pandangan. Ada 14 pandangan. Bukannya satu pandangan, dua pandangan, ada khilaf dua, tiga pandangan. Ada 14 pandangan. Mazhab Syafi'i kata 40 orang, betul. Tapi memang ada pelbagai pandangan. So ada yang kata lebih, ada yang kata kurang. Eh? Ada yang kata sampai 80. Ada juga. Itu pandangan yang paling banyak tu, 80 tu. Kan? Tapi ada pandangan yang sikit je, dua orang pun jadi, tiga orang. Sebab dua orang, kenapa dia kata dua orang pun jadi? Sebab dua orang dah dikira sebagai jemaah. Syarat sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Jadi dua orang itu pun berjemaah juga. Ha, dia kata gitu. And so dia akan kata tak apa, sembahyang dua orang pun boleh. Dia ada satu pandangan yang khas, pandangan yang luar daripada semua ulama yang lain, adalah pandangan Ibn Hazm. Pandangan Ibn Hazm ni tak boleh pakai. Jangan pakai. Iaitu seorang. Jadi yang ni kalau pakai naya. Kan? Dia semayang seorang dia je kat rumah ni kan. Buat semayang apa tu bang? Semayang Jumaat lah. Kan? Oh, saya ambil pandangan Ibn Hazm Az-Zahiri. Kan? Ibn Hazm ni antara ulama yang banyak digunakan pandangannya oleh geng-geng yang dipanggil sebagai kaum muda atau Wahabi. Kan? Ha, ini Ibn Hazm antara yang banyak. Tapi bab ni dia orang tak ambil. Ya, sebab memang agak ni sangat lah. Dia seorang saja. Dia punya alasan Ibn Hazm sebab apa? Dia kata tak ada dalil secara direct Nabi suruh semayang 40 orang ke, Nabi suruh semayang 2 orang ke, 3 orang ke, tak ada. Ha, dia zahiri dia macam tu. Dia tak ada. Setiap dia ambil yang zahir je. So zahir tak ada kata suruh 40 orang. Ha. Macam mana dalam mazhab Syafi'i kata 40 orang? Sebab solat Jumaat yang didirikan yang awal tu didirikan sebanyak 40 orang. Dan memang tak pernah kurang daripada 40 orang pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, semua macam tu. Jadi memang tak pernah kurang daripada 40 orang yang menunaikan solat Jumaat. Okay? So itu inilah. Tapi pandangan ahli zahir secara umum macam mazhab Zahiri, mereka kata dua orang. Dan saya sebut dua orang tadi. Memang ada pelbagai pandangan lah. Kan? Ada yang kata 12, ada yang kata 20, ada yang kata 30. 20 dengan 30 ni dua-dua daripada mazhab Maliki.
Imam Malik. Imam Malik ada dua riwayat. Satu riwayat kata 20 orang, satu riwayat kata 30 orang. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Dan sebagainya lah. Okey. Dalam mazhab Hanbali sebenarnya dia lebih, bukan mazhab Hanbali sebenarnya. Satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata 50 orang. 50 orang. So senang ceritanya, maknanya bilangan tu memang ada perbezaan pandangan. Jadi kalau kita pergi dekat negara luar, contohnya macam Jepun contohnya. Jepun dia punya satu-satu negeri ataupun satu daerah tu terlampau tak ramai orang Islam. Satu daerah tu memang tak ramai. Lagi-lagi yang mustautin tu kita nak. Student tak mustautin, student bermukim aja. Student ni dia datang dia nak balik lah. Dia dah lah student zaman kita sekarang lagi lah, setahun balik 2-3 kali lagi. Maksudnya dia tak duduk, dia tak nak duduk Jepun terus, kecuali memang yang dah ada niat nak duduk Jepun terus lah, dah migrate lah. Kalau yang dah migrate ke Jepun tu cerita lain. Tu memang dah bermustautin di Jepun. Student dia tak ada rasa nak duduk lama-lama. Habis banyak pun habis degree aku balik. Ada rezeki aku sama masters, ada rezeki aku sama PhD. Total semua sekali berapa lama? 10 tahun. 10 tahun tu je lah. Dia bermukim. Dia bermukim. So dia wajib sembahyang Jumaat. Tapi dia tidak dikira 40 orang tu. Maknanya kalau nak kira dalam mazhab Syafi'i 40 tu kena yang bermustautin. Jadi dia tu tak dikira. Permanent resident. So dia tak dikira. Macam mana? Jadi kalau kita tengok dekat Jepun memang tak cukup 40 orang. Masjid yang sahabat-sahabat kita buat dekat sana kan, yang student Malaysia buat yang pertama sekali yang student Malaysia buat di Toyama, Jepun. Saya pergi ke tempat masjid diorang yang sementara, mula-mula sekali diorang buat masjid ini sementara. Seorang student kita waktu tu dia buat degree, dia dah habis PhD, dah jadi lecturer pun dekat UMP sekarang, Dr. Adnin, orang Melaka, orang Kelang. So Dr. Adnin ni waktu tu dia student lagi, saya jumpa dia waktu dia student degree ambil apa engineering. Jadi dia fikir macam mana nak sembahyang Jumaat ni, susah kata kat tempat kita ni tak ada masjid. Jadi dia sewa satu rumah atas nama dia, sewa satu rumah. Dia minta izin daripada tuan rumah, dia kata boleh tak kami nak kumpul-kumpul sini, paling kurang seminggu sekali kami akan kumpul, dia kata. Tapi memang selalulah sembahyang lima waktu ada dan sembahyang Jumaat pun ada. Dia bayar bil elektriknya, bil airnya kan, dekat rumah tu. Saya pernah tidur kat rumah tu. So masjid lah, dia buat masjid sementara lah akhirnya, sebab benda tu sewa kan. Jadi bila dia buat degree, kemudian dia buat masters, dia mula kumpul duit untuk beli bangunan, beli tanah dan bangunan dekat Jepun. Dibantu oleh Muslim Care dengan Ustaz Dusuki waktu tu pula, kebetulan pergi pula. So pergi, by the time dia mula buat PhD ataupun dia tengah buat PhD, bangunan dah siap dah. Dia jadi pengerusi masjid tu yang pertama. Kan? Timbalan dia orang Syria. Orang Syria yang duduk di Jepun. Lepas tu habis PhD dia balik Malaysia. Dia balik Malaysia, dia dah kerja kat Pahang. Tapi subhanallah, masjid tu berterusan. Kan? Masjid tu berterusan. Dan saya kira ya Allah, berapa besar pahala dia. Kan? Sampai sekarang. Tiap-tiap hari orang sembahyang kat masjid tu, pahala terus menerus sampai pada dia. Ini tanda orang yang bijak. Bijak cari pahala. Mula asalnya sebab tempat tu memang tak ramai orang Islam lah. Memang tempat tu tak ramai orang Islam. Ada orang Islam. Dia kata satu bandar tu, sebahagian orang Islam duduk belah jauh belah sana, dia kata. Pekerja-pekerja, dia kata. Ada pekerja-pekerja kilang yang memang dah migrate duduk di Jepun. Orang Arab, orang Pakistan, orang Afghanistan dan sebagainya yang duduk di situ. Jadi, tapi dia duduk jauh sikit. Dia buat masjid, dia orang tu datang untuk sembahyang Jumaat. So dia orang ni kalau datang, kalau cukup 40 orang, dia orang dah bermustautin di Jepun, memang dia orang dah migrated lah, dah tinggalkan negara dia orang dah pun kan. Syria tu dah memang kampung dia orang jelah, dia orang tak nak balik dah. Dan 40 orang maknanya mazhab Syafi'i cukup lah. Tapi waktu saya pergi tu sebenarnya tak cukup. Masih tak cukup 40 orang. Sebab yang ramai adalah student Malaysia dan Indonesia. Dan memang semuanya nak balik. Jadi diorang tu tak dikira sebagai mustautin, maka 40 orang tu tak kira. Maka macam mana cara dia? Kita terpaksa ikut mazhab yang lain. Dan cara yang paling selamat adalah sembahyang pula Zuhur. Itu cara yang paling selamat. Iaitu sembahyang Jumaat juga,
Semayang Jumaat, khutbah, semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat, semayang Zuhur. Keluar daripada khilaf. Kan? Selesai. Okey. Yang seterusnya, okay, dia mesti merdeka, lelaki, balig dan bermustautin. Syarat sah semayang secara umumnya, orang tu kalau mumayyiz dia dah boleh semayang dah. Dah sah dah semayang dia kan. Tapi untuk dikira 40 orang ini, dia mesti balig. Yang mumayyiz, yang sekadar mumayyiz belum balig, tak dikira. Tak dikira jumlah 40 orang tu. Orang perempuan kalau semayang, semayang dia sah. Tapi tak dikira 40 orang tu. Itu je lah. Kan? Ya, tak perlulah sebab semayang dia dah sah. Semayang dia dah sah dah. Jadi dah sah, tak perlu semayang Zuhur lagi. Semayang Jumaat dia dah sah. Jadi maknanya, tapi kenapa kita kat tempat kita orang lelaki je semayang Jumaat? Sebab kan penuh. Kalau orang perempuan datang, orang lelaki nak semayang kat mana? Tempat tak ada. Tempat tak cukup. Jadi bila tempat tak cukup, utamakanlah orang yang wajib. Sebab orang perempuan tak wajib. Tentulah dari segi keutamaannya pada orang yang wajib. Gitu je lah. Dia mesti dia haram tak apalah. Kan? Sebab tempat je luas. Ha, jadi tak kisahlah. Semayanglah berapa besar pun. Berapa ramai pun. Kat Malaysia pun, kalau contohlah masjid kita besar betul-betul dan memang banyak lagi ruang, orang perempuan silakan semayang Jumaat. Tak ada masalah. Kan? Mungkin masjid yang baru dibuat dekat satu taman yang baru yang belum betul-betul penuh. Kan? Ha, jadi silakan. Yang kelima, wa alla yasalla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad. Nah, yang ni satu lagi. Tidak didahului dan tidak tak serentak dengan satu lagi Jumaat di negeri itu. Kan? Ini kita sebut jika sukar untuk berkumpul di satu tempat, maka tak ada masalah. Kalau senang untuk berkumpul di satu tempat, maka Jumaat tak boleh didirikan lebih daripada satu. Maknanya satu daerah tu cuma satu sahaja semayang Jumaat dia. Tak boleh lebih. Okey. Kecuali yang kita sebut susah untuk berkumpul di satu tempat. Ataupun daerah itu terlalu besar yang menyebabkan memang tak dengar pun azan Jumaat dengan azan Jumaat yang lain, azan satu masjid dengan satu masjid yang lain, maknanya jauh. Dulu di Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW di Madinah, masjid-masjid yang kecil banyak, tapi sembahyang Jumaat hanya dibuat di Masjid Nabawi. Kan, masjid-masjid yang kecil semuanya ditutup waktu sembahyang Jumaat. Di tempat kita biasanya kita sebutkan surau-surau, kan, surau-surau yang bukan surau Jumaat akan ditutup waktu sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat hanya dibuat di masjid. Jadi masjid yang ada sembahyang Jumaat ni dipanggil jami'. Jami', dia menghimpunkan, dia menggabungkan. Jadi masjid yang tak buat sembahyang Jumaat ni maka dipanggil masjid sajalah. Jadi zaman Nabi SAW satu saja solat Jumaatnya. Okey. Kalau boleh kumpul. Kalau tak boleh, contohnya masjid dah penuh, melimpah, maka tak ada masalah untuk buat pula di masjid yang lain. Kan? Walaupun dengar azan. Macam tempat kita lah. Tempat kita masjid dekat-dekat kan? Dengar azan. Bukankah tempat kita tak apa lagi. Dekat Mesir, satu lorong. Satu lorong yang sempit tu, ada dua masjid. Selang dua, tiga blok aja rumahnya. Dua, tiga blok rumah, satu masjid lagi. Kan? Semayang Jumaat dah melimpah keluar ke jalan. Siapa yang datang lambat, dia orang datang duduk kat luar, dia orang nampak jemaah yang depan tu. Kan? Tapi tak boleh combine. So, dia tengok yang depan tu. Kalau budak-budak yang muda ni, dia buat apa?
Dia akan berdiri je dulu. Dia tak duduk dulu, dia berdiri dulu. Dia tengok mana satu khutbah habis dulu. Kan? Siapa kamat? Oh, sana kamat dulu. Susu-susu dia pergi belah sana. Kan? Dia sembahyang kat sana. Jadi sebab apa jadi begitu? Sebab susah untuk berkumpul di satu tempat. Jadi dia terpaksa pelbagaikan, terpaksa lebihkan. Asal hukum dia tak boleh. Jadi bila asal hukum tak boleh, bermakna sembahyang Jumaat ni asal hukum dia tak boleh senang-senang nak buat. Jadi jangan kita kononnya macam taman kita ni dah ramai orang, cukup 40 orang pun semua kan, kita buat sembahyang Jumaat lah. Itu pasal kita memerlukan keizinan daripada pemerintah. Kan? Dekat Malaysia, sembahyang Jumaat mesti dapat keizinan daripada pemerintah. Pemerintah izinkan baru boleh buat. Sebab apa? Pihak pejabat agama dia akan periksa dulu keperluan untuk sembahyang Jumaat dekat tempat tu. Kalau dia nampak tak perlu sebab masjid pun tak berapa jauh, dan masjid yang tak berapa jauh tu pun apa, belum penuh lagi kan, masih boleh menampung lagi, maka dia takkan izinkan. Tapi bila dia tengok masjid yang berhampiran dah penuh kan, ataupun masjid yang ada terlalu jauh dan sebagainya, maka akhir sekali dia pun bagi keizinan. Bila dia bagi keizinan, maka baru boleh. Maka itulah yang dinamakan sebagai surau diri Jumaat, surau Jumaat dan sebagainya. Kan? Sebab dia dah dapat keizinan untuk buat sembahyang Jumaat. Dan dia tak semestinya dalam tempat yang diwakafkan. Kan? Dia tak mestinya dalam tempat yang diwakafkan. Hanya contoh macam surau PWTC itulah. Surau PWTC ada sembahyang Jumaat. Kan? Jadi bila dia buat sembahyang Jumaat di situ, dia dibenarkan. Maksudnya pihak pejabat agama benarkan. Surau dulu, surau Menara Maybank dibenarkan, tapi kata lepas tu tak dibenarkan balik. Macam mana tak? Tak ingat saya. Boleh. Ha? Masih boleh? Masih boleh. Okey. Surau Bank Islam memang wakaf. Itu cerita lain. Surau Bank Islam memang wakaf. Dan ada lagi lah beberapa tempat yang lain. Surau Bank Rakyat. Surau Bank Rakyat. Menara berkembar Bank Rakyat tu pun sembahyang Jumaat juga. Kan? Dan banyak lagi lah surau-surau yang di dalam pejabat yang dibenarkan sembahyang Jumaat dekat tempat kita ni. Kan? Tidak. Dia tak disyaratkan mesti sembahyang 5 waktu baru boleh buat sembahyang Jumaat. Tak. Dapat kebenaran daripada pejabat agama untuk buat sembahyang Jumaat boleh. Tak ada masalah. Tapi secara normalnya dia akan ada dah sembahyang waktu tu, tapi tak mesti. Contoh macam surau-surau pejabat tu contohnya, katalah subuh tak ada orang lagi kat pejabat tu. Maka tak ada sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Tak ada sembahyang Jumaat pula, tak ada sembahyang subuh berjemaah. Kan? Sembahyang Jumaat ada sebab ramai. Kan? Pejabat agama benarkan, silakan. Okey, dia tak boleh serentak dan tak boleh kemudian. Maknanya kalau ada yang awal, ada yang kemudian. Kalau maknanya yang dalam keadaan tak perlu ni, tak perlu buat dua Jumaat, pergi buat juga masjid dekat-dekat, tapi dua-dua masjid kosong. Contohnya dua-dua masjid separuh-separuh je jemaah dia, padahal boleh combine jadi satu. Tapi sebab egonya pasal, contohnya kan, ai tak nak aku kan, tak nak lah kita. Lepas tu rugi lah, tabung tak masuk duit kan. Sembahyang Jumaat banyak masuk tabung. Jadi kalau lah hanya semata-mata kerana sebab tu je dia orang tak nak combine, jadi dia tengok siapa yang dulu. Siapa yang dulu sembahyang Jumaat dia sah, yang kemudian tu yang tidak sah. Kemudian tu dengan dulu tu bukan siapa dulu sembahyang Jumaat berapa tahun lepas, tak. Hari tersebut. Kan? Hari tersebut siapa yang sembahyang dulu. Siapa yang sembahyang dulu, maka sembahyang dia itulah yang sah. Yang dikira dulu dengan kemudian dia siapa dia? Bukan khutbah tau, sembahyang. Sembahyang tu pula dikira waktu bila? Waktu takbir. Allahu Akbar. Bukan siapa bagi salam dulu. Siapa bagi salam dulu, nanti imam tu baca qul huwallahu ahad satu ayat je. Kan? Tak, dia bukannya siapa bagi salam dulu. Siapa takbir dulu. Siapa takbir dulu, itu yang dikira sembahyang Jumaat dia. Okey. Yang keenam, ayat taqaddama khutbatan, khutbah hendaklah dua khutbah didahulukan. Okey. So dahulukan dengan dua khutbah. Maka masuklah pula fasal yang baru,
fasal yang berikutnya adalah berkaitan dengan khutbah. Nah, sebab syarat yang keenam tu adalah mesti didahulukan dengan dua khutbah. So rukun khutbah pula. Dia rukun lepas tu syarat eh. So rukun dulu. Rukun khutbah ada lima. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun dua khutbah ada lima. Hamdullahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Okey, rukun khutbah yang pertama memuji Allah Ta'ala, ya, alhamdulillah pada kedua-duanya. Maksudnya khutbah pertama dan khutbah kedua. Dua-dua kena ada alhamdulillah. Dan dia mesti gunakan perkataan alhamdulillah ataupun yang kata akar daripada alhamdulillah. Contohnya hamdan lillah ataupun ahmadullah, nahmadullah. Yang itu boleh. Dia tak boleh tukar jadi asyukrulillah contohnya. Yang tu tak sah lagi khutbah dia. Selagi mana dia tak sebut alhamdulillah. Banyak alhamdulillah tu kena sebut alhamdulillah ataupun yang ada perkat daripada root word yang sama. Iaitu hamida. Ha, mim dan dal. So daripada root word yang itu kalau dipusing-pusing masih boleh lagi. Hamdan lillah contohnya. Itu masih boleh. Okey. Dia tak boleh tukar asyukrulillah dan sebagainya. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, selawat ke atas nabi pada kedua-dua khutbah juga. Maka yang ini pun dengan apa bentuk selawat pun tak apa. Maknanya kalau dia nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya, ataupun dia sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad, kan, dua-dua boleh, tak ada masalah. Sallallahu alaih tak boleh, kan, sallallahu alaih tak boleh. Sallallahu ala nabi boleh, tak ada masalah, kan. Dia tak disyaratkan sebut Muhammad, maknanya an-nabi ke ar-rasul ke, tak ada masalah. Dan selagi mana kita faham yang dimaksudkan di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, al-wasiyatu bitaqwa fihima. Berwasiat dengan takwa pada kedua-duanya, berpesan dengan takwa pada kedua-duanya. Takwa maksudnya suruh ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Okey, maknanya dia mesti berpesan supaya buat ketaatan ataupun berpesan supaya meninggalkan maksiat. Dia tak mesti sebut ittaqullah. Dia tak mesti sebut ittaqullah. Dia boleh sebut contohnya ihdharu iqaballah contohnya. Jaga-jagalah kalian daripada kemurkaan Allah. Contohnya. Boleh, tak ada masalah. Dia dah sebut usikum bitaqwallah, boleh. Ataupun disebut atiullah, taatlah kepada Allah. Boleh. Itu pun dikira sebagai perintah kepada takwa. So perintah pada takwa ni, perpesan pada takwa bukan mesti ada perkataan takwa tu. Maksud takwa dekat sini adalah berpesan supaya buat benda yang Allah perintah, tinggal benda yang Allah larang. Jadi kalau pesanannya hanya duniawi semata-mata tak cukuplah. Dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sidang Jumaat sekalian, khutbah kita pada hari ini adalah kewajipan membayar cukai. Bukan perintah Allah. Nah, maka dia pun sebut kepentingan cukai pada negara, bla 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 contohnya kan. Negara kita memerlukan banyak ni, cerita-cerita. Lepas tu, habis sekali dibacalah satu ayat Quran yang juga bukan berbentuk perintah. Kemudiannya, selesai. Khutbah yang kedua, maka tak cukup. Sebab perpesan ni pernah di dalam dua-dua khutbah. Dalam dua-dua khutbah. So dia mesti ada berpesan juga kepada benda yang melibatkan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Jadi mesti ada. Okey.
Taat kepada Allah boleh, ati'ullah wa ati'ur rasul contohnya, tak apa, tak ada masalah. Okey, yang keempat, qira'atu ayatin minal Quran fi ihdahuma, membaca ayat daripada Quran, baca satu ayat Quran dalam salah satu daripada dua khutbah. Yang ni salah satu, yang tadi dua khutbah, dua khutbah, dua khutbah, ayat Quran salah satu, sama ada baca yang khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan yang afdalnya adalah pada khutbah yang pertama. Afdal pada khutbah yang pertama. Syarat ayat tu pula mestilah ayat yang difahami dan mengikut Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i, mesti satu ayat yang lengkap. Dia tak boleh separuh ayat. Separuh ayat tak boleh. Dia mesti satu ayat yang lengkap. Contohnya ayat ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat tak habis lagi contohnya berhenti. Ataupun ya ayyuhallazina amanu tu dia tak ambil. Dia ambil ujung je kan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu je. Dia tak ambil penuh, dia ambil separuh. Maka tak cukup lah dalam pandangan Ibn Hajar. Pandangan Imam Ar-Ramli kata sah khutbah dia. So kalau dalam dekat tempat kita contohnya kan, kalau khatib tu tengok-tengok kita baca macam tak baca satu ayat ni, baca separuh je ni, tak apalah, kat situ ambil pandangan Imam Ar-Ramli mengatakan sah. Tapi jangan sengaja-sengaja lah. Tak sepatutnya bagi khatib di negeri yang bermazhab Syafi'i sengaja-sengaja nak gunakan pandangan macam tu. Sepatutnya ambil satu ayat yang lengkap, satu ayat yang lengkap dan difahami. Contoh tak difahami apa dia? Contoh je ayat yang huruf-huruf tu je, alif lam mim contohnya kan, tak boleh. Dah itu je ayat yang dia hafal. Khatib bukan ustaz kan, khatib tak hafal ayat Quran lain, jadi dia baca ayat tu je lah, alif lam mim ataupun alif lam mim ra ataupun yasin. Jadi dia mesti baca ayat tu, mesti dipahami, ayat yang difahami. Yang kelima, addu'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah, doa pada khutbah yang kedua, doa yang khutbah yang terakhir, khutbah akhir tu khutbah kedua lah, bagi orang mukmin lelaki dan perempuan. Maksudnya doa kat sini tentulah doanya yang berkaitan dengan akhirat juga, bukan doa dunia semata-mata kan? Doa yang berkaitan dengan akhirat. Dan tidak mengapa dikhususkan doa itu hanya kepada orang yang mendengar khutbah. Tak ada masalah, sebab yang dengar khutbah tu pun orang beriman juga kan? Tak apa kan? Ya Allah ampunkanlah mereka yang datang sembahyang Jumaat pada hari ini, dan janganlah ampunkan siapa yang tak datang. Contohnya khatib tu sengaja khususkan macam tu. Contoh masih lagi sah, masih lagi sah. Dia dalam bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni dalam mazhab Syafi'i rukun mesti dalam bahasa Arab. Rukun mesti dalam bahasa Arab. Rukun mesti dalam bahasa Arab. Itu sebab kena ada juga satu orang daripada orang kampung tu yang boleh baca bahasa Arab. Kan? Walaupun kan, maknanya dia kena ada. Wajib ada seorang yang belajar bahasa Arab. Maknanya kalau semua sekali tak reti, berdosa satu kampung. Itu satu bahasa yang dia jadi fardu kifayah untuk belajar. Kan? Yang memang confirm ada. Confirm jadi fardu kifayah. Okey, doa dan disunatkan juga berdoa untuk pemerintah. Disunatkan doa untuk pemerintah. Okey. So
Janganlah pula bila khatib baca khutbah untuk sultan, untuk apa pemerintah, tangan tu tengah-tengah angkat terus letak. Ada orang kita buat macam tu. Tak nak nyampah. Terus letak tangan. Dah. Sunnah didoakan. Kan memang siapa punya kata-kata tu yang kata, kalaulah aku ada satu doa yang mustajab, misalnya aku akan simpan doa itu untuk pemerintah, pemerintah Muslim. Sebab dengan baiknya pemerintah, maka baiklah rakyat. Maka kena doakan, doakan kebaikan untuk mereka. Dan doa kebaikan tu pula doakan kebaikan akhirat untuk diorang. Kalau kita doakan kebaikan akhirat untuk sultan, untuk pemerintah, apa yang ruginya bagi kita? Apa yang kita tak nak doakan? Cuba kita baca betul-betul doa, doa pada sultan dekat negeri Selangor ni. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Sampai panjang-panjang macam antahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah. Gini-gini siapa dia? Jalalata malikinal muazzam, Sultan Selangor. Lepas tu Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata liwali ahli Selangor, kan, Tengku Amir Shah dan sebagainya. Doa-doa tu sebenarnya doa minta kebaikan untuk dia solah, solah, jadi dia solehnya, dia jadi rosyad, kematangan kepada dia, taufik kepada dia dan sebagainya. Apa masalah, apa yang kita nak berongkong, kan, letak dulu tangan, tahu doa, kan, doa lah itu penting sebenarnya tu, jangan tinggal doa tu. Jadi khatib pun jangan tinggal sepatutnya doa-doa begitu. Itu sunnah, untuk doakan. Dan disunatkan untuk sebut muslimat tu, mukminat tu, doa sunnah untuk sebut sekali. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Memang disunatkan untuk sebut, walaupun sebenarnya sebut mukminin dah campurlah mukminat. Tapi disunatkan untuk disebutkan juga perkataan al-mu'minat dekat situ, supaya taklah dipahami oleh orang yang datang tu khatib cuma doakan orang lelaki je. Dah orang lelaki je datang semuanya Jumaat? Bukan. Sebab walaupun mukminin tu dah campur dah mukminat sebenarnya. Okey. Selesai. Kemudiannya syarat dua khutbah. Syarat ni yang kita baca yang ada bahasa Arab apa semua tu. Okey. Syarat ada 10. Kita baca syarat dulu. Baca syarat khutbah. Syurutul khutbataini 10. 10 syarat. At-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi mesti ada wuduk lah. Katakanlah khatib tu waktu dia tengah-tengah berkhutbah batal wuduk dia. Dia terkentut lah tengah-tengah khutbah. So dia buat macam mana? Dia kena berwuduk dan ulang balik khutbah dia. Macam solat lah. Kalau solat batal, kena ulang balik di awal, kan? Walau dah sampai rakaat keempat pun, mana boleh terus sambung rakaat keempat je. Macam tu juga khutbah. Dia kena mula balik daripada awal. Bila dia batal aja, dia kena mula balik daripada awal. Berbeza kalau dia batal, dia minta orang lain ganti. Macam solat, imam batal, orang lain ganti, kan? Orang yang ganti tu dia boleh ganti terus, dia tak payah ulang balik daripada awal semayang. Maka khutbah macam tu juga, yang ganti tu tak payah mula balik daripada awal, dengan syarat yang ganti tu mesti dengar semua rukun. Maksudnya yang ganti tu bukan orang yang baru sampai, dia pula baru sampai, kebetulan pula khatib batal. Jadi kalau dia baru sampai, dia kena mula balik daripada awal. Kalau dia dah dengar daripada awal, maka dia tak perlu ulang balik. Dia boleh sambung je khutbah tu. Kalau dia ganti. Yang penting yang dia dengar adalah rukun lah. Alhamdulillah tadi. Lepas tu selawat contohnya. Lepas tu khatib belum baca Al-Quran lagi, khatib dah batal contohnya. Jadi Al-Quran dia kena baca lah, yang ganti tu. Contoh okay. Yang kedua,
Okey, at-tahara dah. Yang kedua, at-taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan juga pada tempat. Jadi samalah macam solat biasa kan. Yang ketiga, satrul aurah. Sama juga. Macam solat jugalah. Hanya khutbah cuma sama je solat dia punya syarat dia tu. Jadi kalau terbuka dia punya aurat, khatib punya aurat tu terbuka, dia cepat-cepat tutup balik. Contohnya angin kan, angin bertiup, dia cepat-cepat tutup balik, maka boleh terus sambung khutbah dia. Tapi kalau dia tak cepat-cepat tutup, dia biar je dulu kan? Contohlah kata kan, yang ni memang tak boleh lah. Ni orang nampak kan, see through. Katalah kadang kan, apa, dia punya mimbar ni tertutup kan, dia pakai kain pelekat dengan baju Melayu kan, tengah-tengah khutbah kain terucut, orang tak nampak orang tak nampak, dia je tahu kan. Dia kata tak apalah, kejap lagi lah aku pakai dia biar je, relax je. contohlah ini memang khatib ni, memang kartunnya khatib lah kan. Maka khutbah dia batal sebab dia tidak menutup aurat. Dia macam solat, dia bukan kira orang nampak tak nampak kan. Memang orang tak nampak sebab dia punya mimbar tu tertutup kan, nampak bahagian atas je, tetap dia dikira aurat dah terbuka kan. Macam solat kan, kita sembahyang seorang, aurat tak boleh terbuka, macam itulah. Jadi aurat terbuka, maka sembahyang dia khutbah dia tu batal kalau dia tak tutup dengan segera. Macam solat, sebiji macam solat. Yang ke empat, wal qiyamu adal qadir, berdiri ke atas yang mampu. Macam solat juga. Maknanya kalau dia tak mampu berdiri, barulah dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Dan kalau tak mampu duduk, dia boleh dalam keadaan berbaring. Tetapi dalam keadaan ini lebih afdal dia gantikanlah kepada orang lain. Sampai dah terbaring pun masih lagi masih khutbah juga. Yalah, macam mana contohnya jemaah suka dia. Tolonglah tu guru, kami nak tu guru juga bagi khutbah. Tu guru dah tak larat terbaring kan. So dia khutbah. Boleh, tetapi lebih afdal dibagi kepada orang yang mampu berdiri. Okey. Maknanya dia belajar dengan Tok Guru tu kemudian lah. Takkanlah suruh dia khutbah juga kan. Bukan waktu khutbah je kita dengar dia bercakap. Okay, yang kelima, al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninati salah. Duduk antara keduanya lebih daripada kadar tuma'ninah. Tuma'ninah dalam solat. Yang paling afdal dekat sini adalah sekadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kalau dia tak duduk antara dua khutbah, maka khutbah dia dikira sekali je. Okay? Kecuali kalau dia memang khutbah duduk kan, dia tak lagak berdiri macam tadi kan, tak lagak berdiri, maka dia mesti pisahkan antara dua khutbah tu dengan diam seketika. Kalau orang yang mampu berdiri, maka dia mesti pisahkan antara dua khutbah tu dengan duduk. Mesti ya. Ini syarat. Dia tak boleh macam, tak apalah aku berdiri je lah, tunggu lah dia orang doa. Malas nak duduk-duduk. Dia tak boleh. Syaratnya dia mesti duduk antara dua khutbah tu. Okay. Yang ke enam, al-mualatu bainahuma. Berterusan antara kedua-dua khutbah. Maksudnya khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua tidak ada pemisah yang panjang, yang lebih daripada dua rakaat. Kan? Maksudnya dia tak adalah duduk lama sangat pula. Dia duduk tu kan antara dua khutbah tu, dia berhenti tu, relax pula dia. Dia pergi ambil handphone, balas WhatsApp dulu. Kali tak perasan tak. Galit. Khutbah kedua belum lagi. Dia pun bangun.
Okey, tak boleh eh. Dia tak boleh lama. Antara dua khutbah tu dia tak boleh terlalu lama. Bezanya. Yang ketujuh, antara khutbah dengan solat juga kena mualat. Jadi sama juga macam tadi, tak boleh terlalu panjang, sekadar dua rakaat. Ya, sekadar dua rakaat itu ataupun secara uruf. Tidak terlalu beza ataupun terlalu panjang perbezaan antara khutbah dengan solat. Kalau imam nak pergi ambil sembahyang waktu tu boleh? Khatib tu pergi ambil sembahyang, datang balik sekejap je, wuduk pun dekat dalam bilik imam je, contoh je kan. Itu sempat, itu tak sampai dua rakaat. Ambil wuduk pun cepat-cepat je lah, jangan ambil segala macam sunatnya apa semua. Jadi boleh. Kata kalau dia batal wuduk tu lepas khutbah, turun-turun dari mimbar tu batal wuduk, contohnya. So dia tak boleh jadi imam, batal wuduk kan. Bukan kata tak boleh jadi imam, makmum pun tak boleh. Jadi dia pergi ambil sembahyang sekejap, kita tunggulah kan, kita tunggu. Ataupun betulkan mic apa semua kan, betulkan saf dan sebagainya, itu semua tak ada masalah lah. Yang ke sembilan, yang ke tujuh, yang ke lapan, wa antakuna bil arabiyyah. Okay, mestilah kedua-dua khutbah itu di dalam bahasa Arab. Maksud kedua-dua khutbah ni maksudnya adalah rukunnya. Rukunnya mesti dalam bahasa Arab. Walaupun satu orang pun tak faham bahasa Arab. Imam pun tak faham bahasa Arab, makmum pun tak faham bahasa Arab. Imam baca teks saja, makmum tukang dengar aja, tak apa. Yang pentingnya faham, yang penting rukun tu mesti dalam bahasa Arab. Okay. Yang seterusnya, yang kesembilan, yang kesembilan, wa ayyusmi'aha arba'in, mendengarkannya kepada 40 orang. 40 orang mesti didengarkan. 40 orang ni yang sah semayang Jumaat dengan mereka lah. Okay, maknanya dia kena angkat suara dia sampai 39 orang selain daripada dia kan, boleh mendengar. Okay. Cuma yang kat sini ni, dalam kitab sebut wa'ai yasma'aha. Okay, wa'ai yasma'aha, betul. Sebab dalam bahasa Arab ni ada dua-dua, ada yusmi'aha, ada yasma'aha. Yang pentingnya dengar lah sebenarnya. Yang pentingnya dengar. So 40 orang tu kena dengar. So bila 40 orang kena dengar, maksudnya dengar tu, dengar betul-betul lah. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, di sisi pandangan Ibn Hajar, mengikut Imam Ar-Ramli, dia kata secara takdirnya boleh dengar. Contohnya ketika itu tiba-tiba ada bunyi bising, ada kapal terbang lalu. Man, ada kapal terbang lalu. Maka ikut Imam Ar-Ramli masih lagi sah. Sebab itu dah dikira. Kalau imam tu sendiri pekak macam mana? Imam tu sendiri pekak, boleh, dengan syarat 40 orang dengar. Yang tadi kita sebut kalau imam boleh dengar, 39 je dengar cukup. Tapi kalau makmum yang semuanya pekak, okay, maka tidak boleh. Itu tak dikira. Empat puluh orang yang tak, bukan sah dengan mereka, maksudnya yang dikira ialah yang mustautin lah. Yang mustautin sah dengan mereka. Macam mana? Pekak. Katalah dekat persatuan orang pekak punya, punya masjid kan, bahasa isyarat. Dia macam ni,
Kalau ikutlah, ikut pandangan mazhab Syafi'i yang yang paling kuat, sebenarnya dia tak cukup juga. Dia mesti dengar. Ya, sebab memang disebutkan kalaulah makmum itu pekak, maka dia memudaratkan. Maksudnya tak dikira, sebagai khutbah tu tak dikira. Maksudnya dia kena bawa juga 40 orang yang lain daripada ahli persatuan dia untuk semayang sekali. Lepas tu dia orang semayang lah. Tak ada masalah. Okay. Tidur macam mana tidur? Tidur. Yang tidur tu pula maknanya yang 40 orang tu. Ataupun memang jumlah 40 orang aja, 5 orang tidur. Contohlah kan. Masjid dia 40 orang aja, 5 orang tidur. Jadi ini memang khatib pula, ya Allah, dengan suaranya, dengan apa monotonousnya kan. So macam mana? Ikut pandangan Imam Ar-Ramli boleh. Sebab Imam Ar-Ramli dia kira kekuatan saja. Dia panggil ayusmi'aha, maknanya didengarkan saja. Jadi volume dia dengar, dia cakap tu biasanya 40 orang boleh dengar. So dah cukup dah. Walaupun ada orang tidur. Okey. Tapi kalau ikut pandangan Imam Ibn Hajar tak boleh. Maknanya mesti 40 orang tu dengar. Jadi tidur memudaratkan. Maknanya kalau dia tidur waktu rukun. Jadi kalau dia nak tidur kena tunggu lepas habis rukun baru dia tidur. Jadi dia kena tahu rukun yang mana lah. Kan, maknanya khutbah yang pertama tu dah habis, dah alhamdulillah, dah selawat, dah berwasiat, dah baca Quran, lepas tu dia tidur. Kan? Lepas tu masuk rukun yang khutbah yang kedua, dia bangun balik. Kan? Dengar pula yang diwajibkan, lepas tu doa contohnya kan. Okey. Tu maka sahlah sembahyang dia. Yang ke-10, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, semuanya mesti dalam waktu zuhur. Yang ni kita dah sebutkan tadi. Syarat sah kan? Dia syarat wajib lain dengan syarat sah. Jadi kita sebut tadi syarat sah mesti duduk dalam tempat apa, kawasan orang duduk kan. Kalau syarat wajib, kita dah sebutkan salah satu daripada yang menggugurkan kewajipan sembahyang Jumaat bila dia tak cukup syarat wajib lah. Apa dia? Salah satunya adalah sakit kan, ataupun musafir dan sebagainya. Sakit ni dengan arti kata dia termasuk juga perkara-perkara yang yang memudaratkan dia kalau dia pergi. Ataupun dia bukan memudaratkan diri dia je, mungkin memudaratkan orang lain. Contohnya orang yang bekerja, yang kerja jadi apa, doktor contohnya kan, tengah bedah orang tak boleh tinggal. Ataupun memudaratkan harta, contohnya yang tadi tu keadaan tak aman. Maksudnya contohnya dia kena jaga harta, kalau dia tinggalkan kena rompak, kena curi. Dia pengawal bank contohnya kan, pengawal bank mana boleh dia tinggalkan, alasannya sembahyang Jumaat. Tak apalah, nak rompak lah sekarang kan. Itu tak boleh. Tak wajib atas dia. Tak wajib atas dia pergi semayang. Maksudnya kalau dia pergi semayang, dia kena pecat, jangan marah bos dia. Kan? Sebab memang kerja dia waktu tu. Kan? Ataupun polis yang jaga keselamatan. Kan? Yang jaga keselamatan memang ada perkara-perkara yang memudaratkan kalau dibiarkan dan sebagainya. Jadi orang macam tu dia digugurkan. Ada juga yang digugurkan dengan sebab, sampai ke tahap contohnya digugurkan dengan sebab dia diperlukan oleh orang yang sakit. Orang yang sakit, dia tak sakit tapi dia diperlukan oleh orang yang sakit. Bukannya dia doktor, bukan, tapi orang yang sakit tu nak dia berada di sisi. Contohnya mak dia sakit, nakkan anak tu duduk dekat sebelah dia. Cakap, mak ni waktu sembahyang Jumaat tu lah, duduklah sebelah mak, mak tak tahu berapa lama lagi mak hidup. Contoh kan. So mak dia pesan kat dia supaya dia duduk sebelah mak dia. Maka dia duduk sebelah mak dia. Dia digugurkan daripada sembahyang Jumaat. Maksud tu.
Itu dia mesti minta. Kena usahakan. Dia bukan boleh selang-selang sebenarnya tau. Semayang Jumaat ni wajib setiap minggu, bukan 3 minggu sekali tau. Macam budak-budak muda sekarang kan. Tak apa, tak apa. Minggu ni kira dengan kau, yang penting jangan 3 minggu berturut-turut, dia kata. Yang sebenarnya semayang Jumaat wajib setiap minggu, mana ada 3 minggu sekali. Jadi setiap minggu dia wajib sebenarnya. So dia wajib cari kerja yang membolehkan dia semayang Jumaat. Dia berbeza dengan keselamatan, sebab kerja kedai makan, kedai makan boleh tutup waktu tu. Dia beza dengan pegawai keselamatan. Pegawai keselamatan tempat tutup pun dia kena jaga juga. Dia tak boleh lari tinggalkan tempat yang dia jaga. Berbeza dengan yang serve makanan. Serve makanan boleh tutup. Boleh pergi tempat lain. Orang non Muslim. Dia kena request. Dekat Malaysia tak boleh kan halang orang pergi semayang Jumaat sebenarnya. Tapi itulah, kita berada, walaupun ada peraturan-peraturan tu, tapi memang betul banyak je bos-bos orang bukan Islam ni dia selamba je, dia tak bagi dan sebagainya kan. Dia usahakan untuk cari kerja lain. Waktu dia belum dapat kerja lain tu tak apa. Waktu dia tak dapat kerja lain lagi, dia tinggalkan solat Jumaat tu dalam keadaan terpaksa. Bukan maknanya dia kena resign waktu tu juga. Lepas tu kebulur. Tidak tau. Dia bukan terus kena resign, lepas tu dah tak tahu macam mana nak beli makanan, anak isteri semua tak ada duit nak beli makanan apa semua. Tidak. Konsep dia adalah dia wajib cari kerja yang membolehkan dia semayang. Contoh lagi hujan. Hujan. Dan memang dia tak boleh nak pergi sebab tak ada payung. Kalau ada payung, wajib pergilah. Tak ada payung contohnya kan. Memang dia akan basah kuyup kalau dia pergi juga. Dia nak pergi boleh. Semayang dia sah. Tapi tak wajib pergi. Sebab dia tak ada payung. Mungkin orang kata, alah payung murah dia tak nak beli. Masalahnya sekarang ni kita cerita dia tak ada payung. Bukan cerita dia beli ke tak beli. Ceritanya adalah memang dia tak ada payung waktu tu. Jadi basah. Maka dia boleh. Dia boleh untuk meninggalkan semayang Jumaat. Ataupun contohnya apa, angin yang terlalu kuat kan, ribut kan, ribut bahaya kalau dia keluar kan. Itu semua termasuk kan, perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh untuk tidak solat Jumaat. Kalau sengaja-sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat, memang dosa, dan salah satu dosa yang besar lah meninggalkan sembahyang Jumaat. Dan yang ada tiga kali Jumaat itu adalah bila meninggalkan dengan sengaja tiga kali Jumaat, maka Allah akan cop pada hati dia. Maksudnya keraslah hati dia. Dia memang akan ada satu perkara yang masalah besar lah dalam hati dia itu sendiri kan. Hati dia akan jadi keras. Ya. Yeah. Kapal tidak ada orang duduk kat satu tempat tu, maka dia tak bukan tak wajib, tak sah pun. Tak sah. Syarat sah dia tak komplit, iaitu antakuna fi khuttatil balad. Tengah laut dia tak dikira sebagai khuttatil balad. Kecuali memang ada orang duduk tengah laut, satu kampung tengah laut, pulau ke. Kalau dia singgah pulau, semayang Jumaat dekat pulau tu tak ada masalah lah. Memang ada satu negeri kat situ kan, pulau tu. So boleh lah. Tapi kalau tengah-tengah, contohnya dekat offshore ni kan, pekerja-pekerja dekat platform, pekerja platform tak wajib semayang Jumaat. Semayang Zuhur. Semayang Zuhur wajib lah. Jangan tak semayang Zuhur pula. Okay. Hukum solat Jumaat atas orang Muslim. Musafir. Betul. Tadi kita dah sebut tadi, tidak wajib ke atas musafir. Tapi dimaksudkan dengan musafir ni adalah yang dah mula musafir dia sebelum subuh Jumaat. Kalau memang dia dah musafir 3-4 hari, memang dalam musafir tak apalah. Maksudnya, kalau dia baru nak mulakan musafir dia selepas subuh,
hari Jumaat baru nak start, maka dia masih lagi wajib sembahyang Jumaat. Maknanya kalau dia nak jalan lepas subuh hari Jumaat, dia kena fikir, aku nak singgah sembahyang Jumaat kat mana? Ha. Kalau atas flight tu cerita lain lah. Saya memang nak singgah macam mana. So kalau dia boleh cari apa timing yang lain, penerbangan yang lain yang tak menjejaskan dia punya plan dan sebagainya, maka cari. Contohnya ada flight pagi, ada flight petang. Ada flight tengah hari, ada flight petang. Ambil flight petang, jangan ambil flight tengah hari. Setakat nak pergi Johor je pun. Contohnya. Jadi kena ambil flight petang, jangan ambil flight tengah hari sebab mengganggu dia sembahyang Jumaat. Alhamdulillah sekarang ni dekat KLIA dah ada sembahyang Jumaat. Kan? Dekat tingkat atas tu. Tapi kalau flight pukul 1:30 memang tak sembahyang Jumaat lah. Kan? Walaupun ada sembahyang Jumaat kat situ. Jadi kena jaga-jagalah bab ni. Kan? Kalau kita travel dengan kereta, maka kita dah plan. Aku nak singgah sembahyang Jumaat kat mana? Dah ada plan? Silakan. Tak apalah. Singgah sembahyang Jumaat. Saya selalu kalau ke utara, saya tiap-tiap bulan ada kuliah di Kedah. Kalau saya travel dari Jumaat, saya akan gerak lebih kurang 2 jam sebelum waktu sembahyang Jumaat. Dalam pukul 10 pagi. 3 jam lah, 10 kan. Pukul 10 pagi saya gerak. So pukul 10 pagi saya gerak, saya akan sampai di mana? Pukul 1 saya akan sampai lebih kurang di Penang. Seberang Jaya ada masjid di tepi highway. Masjid Seberang Jaya. Sudah tahu dah. Okey, aku akan sembahyang Jumaat di situ. Selesailah. Tak laju lagi tu. Saya sembang dengan jemaah masjid. Ada satu masjid baru ni. Dia cerita 3:30 sampai Perlis lah. Okey. Naik kereta. Bukannya naik apa, naik buruk. Okey. Wajib. Dia boleh jamak kasar. Dia boleh jamak kasar. Sebab dia dah memang musafir kan. Yang bulan lepas kita baca pasal jamak kasar, dia dah boleh jamak kasar sebab dia dah keluar daripada kampung dia dah. Dia boleh jamak kasar. Tapi dia mesti sembahyang Jumaat. Dia tak buat sembahyang Jumaat, berdosa dah. Okay? Dia berdosa dah tinggalkan sembahyang Jumaat. Tapi dia jamak kasar semua tak ada masalah. Cuma Jumaat tak ada kasar lah. Sebab Jumaat 2 rakaat je. Dia semayang asar, asar dia 2 rakaat. Asar tak payahlah buat 4. Asar dia boleh buat 2. Sebab dia memang dalam musafir. Ya. Yeah. Macam mana? Orang yang aha. Tak, dia tak mesti. Dia boleh bagi pada orang lain. Ini dipanggil istikhlaf. Istikhlaf dia bagi kepada orang lain untuk imamkan solat kan. Maka sah, tetapi dengan syarat orang yang jadi imam tu dia mesti dengar khutbah lah. Dia mesti dengar rukun khutbah. So kalau dia dengar rukun khutbah, kita minta dia ganti, tak ada masalah. Kadang-kadang ialah khatib tu batuk contohnya kan, dah khutbah tu panjang, kena pula bulan Ramadan, tak boleh nak minum air. Jadi ni nak jadi imam susah, memang tekak dah perit dah. Minta orang lain jadi imam. Itu benda biasa. Saya sendiri kalau khutbah, saya selalu minta orang lain jadi imam. Sebab saya tak biasa menjerit. Bila khutbah kita kena jerit. Ini mengajar macam ni lain. Mengajar ni kita berbual je. Kan sikit je. Khutbah dia kena semangat. Dia kena semangat. Khutbah dia tak boleh macam ni. Khutbah dia bukan style berbual macam ni. Kan? Khutbah dia kena ada. Ada dia punya sunnah-sunnah khutbah. Salah satunya adalah dia kena ada kekuatan. Dia kena ada semangat. So bila kita khutbah panjang dengan semangat tu, kan suara pun dah hilang. Dah tak larat dah. So minta imam masjid tu minta jadi imam. Kan? Tak ada masalah. Musafir yang tidak. Tak lengkap. Dia tak dengar khutbah.
Oh, orang datang lambat. Dia musafir pula tu. Eh, tak apa, dia macam ni. Jemaah tak disyaratkan dengar khutbah. Yang tadi kita sebut syarat 40 orang. 40 orang kena dengar tu, itu pun ikut pandangan Ibnu Hajar. Pandangan Imam Rabi pun tidak, pandangan Imam Qalyubi pun tidak. Nah, tapi katalah kita ambil pandangan Ibnu Hajar yang kata syarat kena dengar tu 40 orang aja. Itu untuk mengesahkan khutbah tu, bukan sah sembahyang tu. Tapi kalau khutbah tak sah, sembahyang tak sah lah. Tadi kita sebut ini adalah syarat khutbah, bukan syarat sembahyang Jumaat. Syarat sembahyang Jumaat tak ada mesti dengar khutbah. Jadi kalau dia datang ke sembahyang Jumaat betul-betul waktu qamat, kan dia tak dengar khutbah langsung, sembahyang dia masih sah. Sembahyang Jumaat dia sah, dengan syarat yang dah dengar tadi 40 orang. Ha, jangan dengan sebab dia orang kena tunggu lah. Ha, ni tak cukup lagi 40 ni. Relax je, datang lambat. Hanya 40 orang tu kena dengar dah. 40 orang tu ada. So dia orang yang ke 41 pun, atas-atas orang yang ke 4,000 contohnya, maka dia boleh sembahyang Jumaat ni sah. Tapi apa yang berlaku ketika tu, dia meninggalkan satu kewajipan, iaitu bersegera datang sembahyang Jumaat. Kecuali kalau dia ada keuzuran lah, jalan jam lah, apa tu cerita lain. Tapi kalau dia memang sengaja-sengaja datang lambat, dia buat benda lain dulu, yang itu yang jadi masalah. Kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apa dia? Bila diseru untuk solat Jumaat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Para ulama sebut maksud tinggalkan jual beli ni, tinggalkan apa sahaja yang tak ada kaitan dengan sembahyang Jumaat. Maknanya kalau contohnya dia baru nak ambil sembahyang, dia kena ambil sembahyang lah. Dia nak bersiap, pakai baju, pakai bajulah. Tak ada masalah. Tapi jangan buat benda lain selain daripada yang ada kaitan dengan dia nak pergi sembahyang Jumaat tu. Ha, jadi kalau dia lambat sebab dia relax-relax dulu, dia pergi makan cendol dulu kat luar, itu tak boleh. Sebahagian kata makruh, sebahagian kata haram. Ha, banyak ulama kata haram sebenarnya. So jaga. Ha. Jadi bahaya. Ha, jangan sengaja-sengaja nak melambat-lambatkan. Melambat-lambatkan ni dah bermula daripada khatib naik atas mimbar tu. So jangan relax-relax. Jadi dia kena datang juga dengan khutbah, duduk dengan khutbah tu. Walaupun kalau dia tak dengar pun sembahyang sah. Dia sebut eh. Ha. Kan ada orang yang viral kan, dah lama dah, 2-3 tahun lepas pun ada, baru ni pun ada lagi yang dia datang masjid awal, Masya Allah, dia dah berwangi-wangian, pakai pakaian putih, apa, datang ke masjid awal kan, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, Masya Allah, kan, dia dah duduk tu, sekali, tiba-tiba qamat, dia pun kata ni masa apa ni, sembahyang Jumaat tak ada khutbah dulu, kan, orang pun terus ketuk dia kan. Mana pula tak ada khutbah? Khutbah ada tadi, kau yang tidur. Rupanya dia tak perasan. Dia terlelap sedar-sedar kamat. Sedar-sedar kamat. Jadi sembahyang dia sah ke? Sah. Sembahyang Jumaat dia sah. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Tapi ialah, janganlah sengaja-sengaja nak tidur. Siap. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru lepas makan pula macam-macam kat luar kan. Masuk masjid pula ada aircon macam masjid kita ni kan. Sejuk pula duduk kan. Khatib pula itakallah. Okey. Masbuk waktu sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya satu rakaat dia mesti dapat. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Ya. Yeah. Satu rakaat, betul. Kalau dia tak dapat satu rakaat, maka dia kena sembahyang Zuhur. So dia niat sembahyang Jumaat, tetapi sembahyang dia sembahyang Zuhur. Maksudnya dia masuk contohnya waktu imam dah tayyib akhir. Kan? Dia niat sembahyang Jumaat, tapi sembahyangnya Zuhur. Maksudnya dia kena bangun tambah lagi 4 rakaat. Dia tak boleh tambah 2 je. Dia kena tambah 4. Sebab dia satu rakaat pun tak dapat dengan imam. Sebab syarat dia mesti dapat sekurang-kurangnya satu rakaat. Ya.
Okey. Kalau sembahyang sunat tu adalah tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid lebih afdal daripada dia duduk terus. Sebab dalam hadis secara jelas sebut, idza dakhala ahadukumul masjida wal imamu yakhthibu yaumal jumu'ati fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn. Apa dia? Apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid sedang imam sedang berkhutbah, maka janganlah dia duduk sampailah dia solat 2 rakaat. Dan dalam hadis sebut apa? Dia segerakan padanya. Maknanya sembahyang sunat dia jangan dibuat panjang-panjang. Buat cepat-cepat habiskan. Ambil yang rukun, selesai. Kan? Sembahyang sunat tu cepat-cepat. Bukan sembahyang sunat yang lama-lama, lambat. Okey. Jadi memang begitu sunnahnya. Tapi tu yang saya sebut, kalau tahiyatul masjid, selain tahiyatul masjid tidak ada lagi solat sunat. Tak ada solat sunat. Bila khatib dah mula khutbah tu je, naik atas mimbar tu kan, dia mula khutbah, tak ada dah sembahyang sunat kecuali tahiyatul masjid. Sembahyang qabliyah pun tak ada. Jadi jangan niatkan qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat hanya ada sebelum khatib naik atas mimbar. Bila khatib dah naik atas mimbar, qabliyah Jumaat pun tak ada. Qabliyah Zuhur. Sembahyang sunat wuduk contohnya. Sembahyang sunat wuduk. Apatah lagi nak sembahyang hajat, sembahyang istikharah semua. Lagi dah tak ada. Okey. Yang ada hanya tahiyatul masjid. Okey, kenapa saya sebut ulang-ulang benda ni? Sebab kalau kita sembahyang tu di luar, tak ada dah tahiyatul masjid, jangan sembahyang sunat. Masjid melimpah, macam masjid Jamek Kuala Lumpur contohnya, sampai dekat tepi sungai apa semua tu, itu bukan masjid. Jadi kenapa kita duduk sembahyang, kenapa sembahyang pula 2 rakaat? Tak ada, duduk je terus. Sebab kita tak ada tahiyatul masjid dekat situ. Itu kan jalan, itu kan masjid. Kan? Itu kan tepi sungai. So itu bukan masjid. Jadi tak ada tahiyatul masjid. Maka terus duduk waktu tu. Ramai yang buat sembahyang ni sebab dia dah terbiasa. Tengok orang datang waktu khutbah sembahyang 2 rakaat dulu. Dia pun tak tahu dia sembahyang 2 rakaat sembahyang apa. Sembahyang je lah sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak lah tu namanya. Tak boleh. Tidak ada lagi sembahyang selepas khatib naik atas mimbar kecuali sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang zuhur. Betul. Dia niat sembahyang Jumaat, dia niatkan sembahyang Jumaat 2 rakaat. Tak ada masalah. Sebab apa tahu dia niatkan sembahyang Jumaat? Jadi hikmah dekat sini sebenarnya. Sebab kalaulah dia ingat baru rakaat kedua. Dia ingat dah rakaat kedua, rupanya baru rakaat pertama. Contohnya, sebab mungkin imam tu tersilap. Rakaat pertama dia dah duduk tahiyat dah. Contohnya kan. Lepas tu orang belakang pun tegur. So dia pun naik. Kan? Baru rakaat kedua, dia ingat. So dia niat dulu sembahyang Jumaat. Tapi baru kalau dia tengok, okey habis dia tu bagi salam kan. So dia naik 4 rakaat. Naik sembahyang Zuhur. Soalan tadi? Sama juga kalau surau Jumaat, kalau tempat itu telah diwakafkan untuk solat, maka ada tahiyatul masjid, ada tahiyatul masjid, maka sembahyang tahiyatul masjid. Kalau surau Jumaat itu bukan diwakafkan, maka tidak ada tahiyatul masjid. Bila tak ada tahiyatul masjid, khatib dah start khutbah je, kita datang duduk je terus. Tak payah sembahyang 2 rakaat. Sebab itu bukan masjid. So kalau bukan masjid tak payah. Ya, macam kita sebut hari tu. Apa pengajaran kat sini? Saya sebut sembahyang pun dah tak boleh dah. Apatah lagi makan cendol. Itu sebenarnya. Kan? Sembahyang pun tak ada dah waktu tu. Duduk dengan khutbah.
Kan? Kecuali tahiyatul masjid je kita sebut tadi kan. Tahiyatul masjid saja yang ada. Lain daripada itu tak ada. Dah sembahyang ibadat yang utama pun tak dibuat waktu tu, apatah lagi makan pisang lah, makan bersembang kat luar dan sebagainya. Kan? Kecuali masjid tu memang belum lagi, masjid lain sudah, masjid tu belum. Contohnya, contoh apa dia? Sahabat-sahabat saya pun pernah buat juga dekat masjid Pakistan. Kan? Kawan-kawan ajak, kebetulan saya meeting kat situ. Jadi sebelum pergi sembahyang, nak pergi sembahyang tu, dia orang ajak, "Ustaz, kita lapar ni, Ustaz, makan dulu." Ada makan sup kambing kat situ. Sup kambing tu sedap juga tu. Ni makan. Ni tak ada, tak dapat bayaran apa-apa kan saya sebut ni. So dia duduk makan. "Eh, kita dah nak masuk waktu ni." Kan? Kata, "Eh, tak apa Ustaz, lambat lagi." "Eh, lambat lagi apa? Zuhur dah nak masuk dah ni." "Tak, ni kan masjid Pakistan." Tahu. Masjid Pakistan dia sembahyang lambat, dia start lambat. Dia azan lambat. Kan? Zuhur dia tu dia mula lambat. So kalau kita katalah 1.5 minit dah zuhur, dia 1.40 baru dia azan. Sebab apa? Dia akan mula dengan tazkirah dulu. Tazkirah dia dalam bahasa Urdu, bahasa Pakistan. Dia tazkirah dalam bahasa Urdu pukul 1 sampailah 1.35, 1.38. 1.40 dia azan, 1.45 khatib naik atas mimbar, 1.50 khatib dah turun dah qamat dah. Semayang terus. Sebab apa? Khutbah dia dalam mazhab Hanafi, khutbah mesti dalam bahasa Arab keseluruhannya. Kita rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Mazhab Hanafi semuanya mesti dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak sembahyang dekat masjid Pakistan, yang dikira waktu yang kita tak dibenarkan berurus niaga dan sebagainya tu waktu khatib dia naik atas mimbar lah. Bukan khatib masjid dekat sana, masjid tempat lain. Masjid tempat lain khatib dah naik, masjid ni belum lagi. So kita kira dekat mana yang kita nak sembahyang tu. Ya, kalau kita nak sembahyang dekat situ khatib dia lambat, tak apa. Kita boleh buat macam-macam lagi benda lain. Walaupun tentulah yang lebih afdal datang sembahyang awal, tu kita cerita lain lah. Tu afdal, tapi kita sebut dari segi hukum yang kita kata tak boleh tu adalah bila khatib tu dah naik mimbar. Kan? Khatib naik atas mimbar, malaikat pun akan tutup buku, kan? Malaikat pun akan duduk dengan khutbah, dalam hadis sebut gitu. Jadi malaikat pun dah tutup buku lah. Itulah kerugian orang yang datang lambat pula. Kan? Okey. Allah Allah. InsyaAllah bulan depan, minggu depan kita akan sambung kitab jenazah. Kitab jenazah berkaitan dengan jenazah, pengurusan jenazah lah lebih kurangnya. Tapi kita bukan kursus jenazah. Jadi tak perlu ada siapa nak apa volunteer jadi mayat ke apa, tak ada lah. Okay, lepas tu kita akan baca sikit je kitab zakat. Zakat ni dalam kitab Safinatun Najah hanya cerita dari segi harta-harta yang diwajibkan zakat. Itu je. Dia tak cerita panjang tentang pengiraannya, cerita tentang asnafnya. Dia tak sebut itu sebab dia nak pastikan kita tahu kalau kita ada harta tu, okey, yang ni wajib zakat. Itu je. Bab kira apa semua boleh pergi, kira dia sebut lah berapa persen, itu je lah. Tapi nak bagi pada siapa apa semua tu senang. Kalau ada baitul mal, bagi pada baitul mal dan sebagainya, contoh lah. Itu sahaja daripada kitab Safinatun Najah. Dan habis dekat kita sebut itu kitab jenazah dan kitab zakat. So kita cuma ada tinggal lagi 8 fasal sahaja. Okay? Ha. Puasa bukan Safinatun Najah. Ha, bukan. Okay? Jadi kitab Safinatun Najah dia hanya berakhir pada amwal zakah, harta-harta zakat. Kitab puasa yang ada dalam kitab ni dia bukan Safinatun Najah. Dia adalah daripada kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah, namanya Kashifatus Sajah. So kitab Kashifatus Sajah tu Imam Nawawi letakkan dia punya teks, dia sendiri tambah teks dan dia syarahkan. So Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dia buat benda tu. Jadi dia nak bagi komplit lagi kitab tu supaya bab puasa ada sekali. Tapi puasa je, haji tak ada juga. Kenapa? Sebab haji bukan semua orang mampu. Jadi tak disebutkan bab haji. Jadi Syekh Muhammad Nawawi pun tak tambah bab haji. Tapi kalau macam dalam kitab Ibnu Rajab semua, kadang dia orang tambah juga bab haji tu. Tapi dia ambil daripada kitab lain lah, dimasukkan sekali.
Macam yang ini hajinya diambil daripada matan Abi Syuja dengan syarah Ibn Qasim. Okay, wallah alam. Jadi minggu depan insyaAllah kita cerita pasal jenazah, dan minggu satu lagi kita sebutkan sikit tentang zakat, dan kita boleh khatam lah insyaAllah. Jadi seperti yang kita rancang, iaitu kita akan khatam dalam 15 kelas. Betul? So hari ni kelas yang ke? Oh, 12 bukan 13. Oh, jadi kita cepat sikit lah. Ya? Oh, okay. Jadi tak apalah. Jadi kita khatam kelas yang ke-14, kita dah boleh khatam maknanya. Alhamdulillah. Kecuali bab jenazah minggu depan jadi panjang. Kan? Ataupun ada yang jadi jenazah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Okey, kita dah dalam bulan Rabiul Awal ni, kita sebutkan malam pertama daripada bulan Rabiul Awal. Saya sebutkan di banyak tempat, saya kata biarlah kita ada azam bulan Rabiul Awal kita nak habiskan satu buku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cubalah dapatkan satu kitab, satu buku yang kita semua mampu untuk beli ke, untuk pinjam ke. Pastikanlah ada buku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sepanjang bulan Rabiul Awal ni. Kan, jangan berlalu bulan Rabiul Awal dalam keadaan kita tak ada bertambah apa pun tentang Nabi ni, tak tahu apa pun, tak bertambah langsung pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar satu bulan ni kita jadikan bulan untuk makin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan makin mencintai. Yang orang baca-baca maulid apa semua tu, maulid Barzanji ke, maulid Diba'i ke, maulid Al-Habsyi ke, apa-apa maulid yang ada tu, semuanya adalah berceritakan tentang sirah Nabi lah tu. Kan, tapi kita, sebab kita tak faham, maulidnya dalam bahasa Arab. Kan, Barzanji dalam bahasa Arab, Diba'i dalam bahasa Arab, Simtud Dura dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita baca buku untuk tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa li qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadhi qawla wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima, wa akhillatik ya ulama anza bil khair nukfa kulla shar. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان ياتينا رسول منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى ما الى الحق دعانا ووفى بكتابه في للناس شفاء وللاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.